Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Di studio telah hadir juga narasumber kita, Tengku Yusrizal Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Ustaz, ya? Alhamdulillah. Baik, pemirsa CTV, tema hari ini adalah tentang 14 tahun gempa dan tsunami Aceh. Nah, ini tinggal hari ini tinggal 20. Ya. Tinggal 6 hari lagi, ya. Iya. Baik, pemirsa JTV, kita dengar dulu sedikit mukadimah dari Ustaz Yusrizal Yunus. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, jamaah pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi akan yaitu kul istilahnya ulang tahun tsunami yang telah terjadi di daerah kita ini, yaitu tahun 2004 tanggal 26 bulan 12. Ini kebetulan kita sudah sampai pada waktu sekarang ini tanggal 20, maka 26 nanti kita akan merayakan lagi, kita berdoa lagi supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehingga menjauhkan daripada bala. Karena sekarang ini kita sudah hidup di akhir zaman. Kita jangan sampai kehidupan kita di dunia ini hanya banyak memikirkan akan kemewahan-kemewahan dunia, kedudukan-kedudukan. Maka marilah sama-sama kita berbanyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di 26 tanggal 2 bulan 12 tanggal 26 2004 yang datang bala daripada Allah Subhanahu wa taala di tempat kita, sehingga gelombang tsunami menggentari akan negeri Aceh, beribu-ribu beratus-ribu orang telah meninggal dunia disebabkan gempa tsunami. Dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita nanti tanggal 26 bulan 12 ini, mari sama-sama kita berbanyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bala yang telah kita alami, seperti saya sendiri mengalaminya di waktu saya tinggal di Kampung Kedah. Tengah saya melihat TV bersama anak di waktu hari Minggu, dan di waktu itu pun ada acara untuk mendatangi tempat orang-orang beralek istilahnya, atau apa, menikah. Maka datanglah gempa jam 8 lewat, kira-kiranya sudah 8:30. Maka gempa itu ya menghilangkan pemikiran saya dan saudara-saudara saya, anak-anak saya, sehingga makcik-makcik orang tua kami semua tergentar. Tempo 15 menit setelah itu datang gelombang besar, sehingga kita tidak tahu lagi bagaimana cara. Anak saya 5 orang, tinggal 3 orang. Istri saya meninggal kena gelombang tsunami juga. Hancur, saya lihat beribu-ribu orang terkapar semua menjadi mayat. Pada waktu itu saya menjadi imam kelurahan Kedah. Saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga saudara-saudara saya, anak-anak saya, andai tolan saya, guru-guru saya, sekarang ini marilah sama-sama kita berbanyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita solat 5 waktu sehari semalam.
secara berjamaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan niayahnya kepada kita sekalian. Karena kita hidup ini sudah kita tahu semua bukanlah hidup yang sebenarnya. Seperti dikatakan di dalam Al-Qur'an, illa matarurur, terkecuali yaitu tipu belaka saja, sendiwara belaka. Maka dari itu janganlah sampai kita sibuk dengan kemewahan-kemewahan dunia. Sekarang ini banyak kita lihat orang sibuk dengan kendaraan modelnya segala macam. Jangan sampai kita terhanyut sehingga kita tersesat, sehingga kita jauh daripada memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah sama-sama kita himbau di bulan ini tanggal 26 nanti, mungkin-mungkin pemerintah akan mengadakan jamuan-jamuan doa-doa, apakah di bagian barat, apakah bagian timur, kita bersama-sama berdoa di waktu itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dengan salah satunya doa, yaitu Allahumma fa'anna ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa syufa mutarifat wa sadatina wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza hasah wa mubunani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Moga-moga segala doa kita ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja dan mukadimah saya, moga-moga menjadi panutan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Ustaz. Masyaallah. Sebuah tafakur kita tentang tsunami yang terjadi 14 tahun yang silam. Kalau Ustaz korban istri dan anak-anak, saya juga ada yang korban. Mertua saya, Allah, Tengku Haji Ghazali Ibrahim, ya korban. Imam masjid, masjid, masjid Oman namanya. Oman, ya, ya betul. Si Al-Ma'mur. Pemirsa jadi yang dirahmati Allah, ya. Gempa dan tsunami itu berkekuatan besar. Jadi 8,9 skala Richter waktu itu istilahnya. Yeah. Sekarang ada istilah lain, manitundu entah gitu ya, skala Richter juga. Dan menewaskan lebih 300 orang Aceh, 300 ribu bukan 300. Menewaskan lebih 300 ribu penduduk Aceh, bukan hanya di benar Aceh, tapi di Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh, Pidi, di mana-mana dekat pantai itu. Dan itu tentu sebuah musibah besar. Dan ketika bala itu datang, tidak terduga-duga, ya. Dalam Al-Quran memang dikabarkan begitu. Kadang-kadang dikirim tengah malam, kadang-kadang sedang kita main-main, kadang-kadang sedang kita istirahat. Itu hari Minggu kan orang sedang istirahat, masih tidur-tidur di dalam kamarnya, ya. Nah, tiba-tiba sudah gempa besar. Kemudian orang berhamburan keluar gempa. Tapi ada juga bangunan-bangunan yang runtuh. Tapi kemudian disusul oleh tsunami yang luar biasa dari laut, ya. Itu tingginya sampai berapa tuh? 30. Begitulah. Maksudnya melebihi batang kelapa. Gitu kan? Saya persaksikan sendiri itu waktu gelombang besar tuh. Iya. Tergulung saya. Tergulung seperti blender. Iya, saya iya. Mengucapkan la ilaha illallah. Allah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan saya mengucapkan kalimat yang suci itu, saya selamat. Iya. Dan tidak ada minum sedikitpun. Luar biasa ya. Tak ada terminum sedikitpun. Nah, begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya di Lampri waktu itu sempat lari ke rumah tetangga dan naik ke lantai dua. Allah. Istri dan anak-anak juga lari. Nah, ini juga ke rumah orang. Allah. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, semua itu apa di tangan Allah, ya. Allah. Allah yang Maha Kuasa, ya. Jadi biyadikal khair. Jadi di tangan Allah semua kebajikan.
Kalau yang sudah wafat atau sudah meninggal dunia, kita doakan supaya mereka itu penghuni surga. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan yang masih hidup, kita doakan semoga beriman dan bertakwa kepada Allah, bertobat dari dosa-dosanya. Jangan sampai menjadi pelupa. Ya. Lupa kepada sejarah pahit itu. Ketika orang lupa, orang tidak akan taat kepada Allah. Ya. Jadi cobaan-cobaan yang datang dari Allah itu sebenarnya untuk menambah iman dan menjadi pelajaran kepada kita. Jadi memang banyak sekali orang yang mendapat hidayah setelah itu. Misalnya dulu mabuk-mabuk, dulu tidak salat lima waktu ya. Kan sudah masuk ke masjid. Ah, tapi setelah tsunami mulailah bertaubat itu. Ya, alhamdulillah. Dan itu sangat bagus di segi spiritual. Sangat bagus orang yang dulu sesat kemudian menemukan jalan keluar. Siratal mustaqim, jalan yang lurus dari hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang menguntung, beruntung. Tapi seperti di Kedah itu. Tu hari orang mengatakan Kedah bermacam-macam. Sekarang semua kita lihat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ada dikatakan preman-preman semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.